Tadi kemarin Johan ngamuk. Enggak waktu di Botak. Iya, di sini itu biasa kalau kalau lagi ngadat kayak gitu. Gimana? Oh, ini biasa curhat ke gini-gini. Bapak sih tuh kemarin dia ngelihat gara-gara apa? Rambut ya, bukan gara-gara dia kalau kalau lagi pusing kayak gitu dia. Iya, pasti gara rambut ya, nyariin rambut kan. Oh, nyari pusing ke siapa? Bengkel dia gitu. Ih, ya, katanya apa? Katanya dia mencuri rambut saya sama yang ininya, apa sih namanya? Oh, anak kelas. Mencuri. Oh, katanya. Tolong dibilangin ya katanya. Astaga. Kalau enggak dia diganggu sama orang dalam. jadi bingung juga kita banget. Iya. Kita sekarang mau kita bawa. Ya. Mudah-mudahan sehat aja loh. Mudah-mudahan semua ya. Tapi ke saya dia enggak berani marah. Kalau dia emang enggak cuman ini doang, dia kayak curhat di sini gitu, pisok ke bulan-bulan gitu ngadu Joko-Joko itu kalau ini. Iya. Iya, Joko-Joko. Terus dia kalau kalau marah enggak ke orang cuma gitu doang. Iya. Kyo wa kai mo, to kai mo kan. Kyo bo kyo lim dang kunwa. Pin wa tang ki tang ki tang kau cek kita, tang kau u. Oh, tang ki tang ki kan. Iya, tang kau cek kita. Oh. Apa kata dia? Wa kai to kai mo ke ga ga liao. Ai ga hao de ge de ge de ge de ge hao de la. Ai ko liao de tang ki de bao liao de la. Ku ku pin no wo to di pai mo yin. Oh, katanya apa? Am hao jeng ki ku no lin dang no. Ah, mo cui. Ya dia maksudnya mau balikin rambut. Rambutnya katanya katanya kan potong di rambut dipotong. Terus dia itu janji katanya rambutnya mau dibalikin. Iya. Tapi dia tunggu sampai sehari baru lu bawa ke dikasih dia. Dia menunggu. Oh, nih saya tidur capek. Saya juga kan tidur. Kan situ mandi ya kan. Nunggu saya ya. Tapi enggak jadi marah. Malah ya. Ya. Kan saya juga tidur istirahat, ya kan? Tapi rambutnya taruh di mana? Ada. Ada ya. Sekarang dibuka dong. Rambutnya udah tumbuh lagi belum? Wih, kok udah tumbuh lagi? Buka dulu, buka dulu. Bu. Rapi, rapi, rapi. Rapi bagus. Tapi kemarin langsung mandi ya? Ini ada Pak RW. Tengok nih. Pak RW. Siap. Abis pengajian pak? Iya, abis pengajian. Iya, abis kegiatan itu saya juga kegiatan, pak ya. Kegiatan. Yasinan rutin tiap rutin. Jumat pak? Gerak, tiap Jumat ya. Alhamdulillah udah jalan 8 tahun pak. Ya, ganteng loh kok waktu mudanya. Wow, ganteng ini. Apa ya, berapa tahun di sini pak? Iya. Ganteng lah, kayak Lila loh. Ini baju baru. Oh, nanti sekarang mau beli celana ya, baru. Kalau aja kalah loh. Ya, saya ambil aja tehnya. Ayo deh. Kalau bisa dihubungi anak kayak. Latihan di mana? Latihan ini di sini kan? Latihan apa namanya? Kickboxing. Iya dia kalau latihan di sini kok. Kalau tiap pagi. Iya di warung ini. Nah. Nih teman-teman
Kalau ke Tenjo, kalau mau makan di sini nih. Warung apa bang? Namanya bang? Oh, celele apa sini lah? Tak endorse nih. Endorse sekali. Endorse sekali gue, siapa? Biar besok rame. Iya. Di mana bang? Ini bang, alamatnya. Tenjo Tegal Pondok. Tenjo Tegal Pondok. Posisinya? Desa Singa Bangsa. Desa Singa Bangsa. Desa Singa Bangsa ya. Oh, dekat pabrik ini snack. Namanya Pecel Lele Mas Rangga. Wih, Pecel Lele Mas Rangga. Pokoknya mampir sini. Iya, enak. Gua malah bayu. Hah? Gua bayu. Wih, keren. Tas saya mah nggak ada apa-apanya. Tas Johan mah, buh. Mantap. Gua hari ini pakai baju baru. Tas baru, rambut baru. Itu punya Johan tuh. Itu masih punya Johan bukan? Punya Korea udah. Jangan lupa barangnya tuh tinggal. Iya. Oh, pakai tadi gitu ya. Yang biasa punya. Yang modelnya cek-cek biasa gitu. Pakai cek gitu ya. Terpilih sendiri ya Johannya kan ya. Enggak boleh tahu ini. Kemarin nyari saya kemana aja? Kemana-mana di tempat tinggal situ tunggu. Enggak, nunggu aja. Katanya nyari sampai ke teh siapa? Pusono. Iya enggak. Tunggu di rumah. Di rumah. Tunggu di rumah ya. Hmm. Kemarin bawa kayu buat apa sama pisau? Itu. Jaga-jaga. Biasa. Ada pangkai penting. Suka ambil. Kalau orang lain buang, saya ambil simpanin. Oh, lalu bikin pintu? Iya, untuk pintu. Kirain pegang pisau marah sama saya. Marah sama saya nungguin rambut. Kan hujan, saya aja tidur. Tapi kanteng loh. Bersih udah langsung mandi. Kemarin dia rambutnya panjang loh. Dia sengaja dia kojolan. Enggak, dia kanteng banget bersih. Benar. Mantul. Iya. Saya tawarin kok cukur ya rambutnya. Oh iya, ayo mau, tapi saya mau dibotak. Dia baru pakai kumis sedikit ya. Iya, kumisnya kemarin di ini dipotong juga. Nanti kumis sedikit ya kan ya. Ganti lo ya. Kemarin pas dibuka ininya kok, buh, ganteng bener. Kemarin dibuka kan? Saya kira masih 40-50 seumur saya, lebih tua dia. Umurnya 60 tahun kok? 63. Set 63. Terima kasih. Sudah saya 10 tahun lebih di atas saya. Tapi awet jadi, muda ya. Berapa tahun sih di sini? Hampir 25. Berapa? 25. 25 tahun. 25 tahun. Di kuburan 10 tahun, di sini kurang lebih belasan tahun. 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun ya. Setiap makam dia diam, di mana ada tempat tinggal dia diam. Dia enggak nyusahin orang. Enggak pernah sih. Kan dia juga cerita sama saya. Johan itu ke siapapun baik ya Johan ya? Baik. Iya, Johan itu saya tuh ke semuanya baik katanya. Obat nyamuk apa beli semuanya, rokok beli. Nah, ini kebaikan Pak Johan sekarang dibales dengan kebaikan lagi. Biasa emang Pak Johan. Iya, Pak Johan ya? Bang Johan ya? Bikin buka toko baju. Kita ambil dari tanah abang. Pelan-pelan ya kan? Ini emang semoga isi. Ini sehatin dulu badannya. Iya. Kita hidungnya dulu. Hidungnya mau di itu sama kacamata. Enggak dia kalau nyari ini suka susah ya kok ya? Nyari ini gini enggak kelihatan ya. Kita ke toko yuk. Ayo. Ke toko yuk. Ya. Makasih Pak. Ayo kita berangkat. Semua yang apa keinginan Johan minta ya. Merek. Oke siap. Terima kasih. Mohon bisa terus dibantu Pak. Mohon ya. Terima kasih. Andre. Nuhun ya. Ada ya. Ada bel-belan ya. Siap. Kabar-kabarnya, Pak. Ya, siap ya. Ulah. Selalu ya. Ulah ngerasa direpotkan kurang ya. Sudah sangat luar biasa saya dengan SMP ini. Jadi bisa bantu. Iya. Alhamdulillah. Kita mau beli celana dulu kan. Oh iya. Sama sepatu. Iya, sepatu. Yuk. Iya.
Udah semua tasnya taruh itu. Kok kita bareng-bareng aja kok ya? Barang-barang Johan. Enggak dimasukin aja ke situ, ah. Enggak kuat. Enggak ada orangnya. Enggak ada orangnya. Pakai aja itu. Enggak. Oh. Paling kita bareng-bareng aja. Oh iya. Kan saya ngikutin kok aja. Boleh. Hah? Nun, nun bisanya. Oh iya. Bisan ke orang kontak-kontak weh gampang. Iya, ayo nomor saya ya nya. Iya. Ada tujuan ke kan ke Kang. Lama. Ya. Siap. Kang ya, dipayun. Nun. Iya. Hah? Saya. Cuma dua. Itu si Koko ini ke sini apa? Enggak si Koko. Oh, saya kita ngikutin Koko. Kita ngikutin Koko ya, Koko Ayung. Beli apa sih tadi? Koko Ayung mau beliin apa aja? Celana panjang. Celana panjang, terus sepatu, kacamata ya. Tapi hidungnya dulu dibantuin sama matanya, dilihat diukur ukuran apa nah? Ukuran kacamatanya kok. Itu minus apa min? Minus. Berarti minus harus dicek dulu dong. Oke, cek dulu. Kita ngikutin teman-teman. Sekarang gue lagi jalan sama Pak Johan. Gimana Pak Johan? Seneng kan? Mau dibeliin apa? Mau dikasih usaha juga ya. Terus mau dibeliin kacamata juga ya. Sama baju baru tuh ini dari teman-teman Pak Johan nitip baju sekarang bajunya baru-baru ya tinggal celana doang kan ini apa nih kok ini sapu roti dulu jalan jalan keuangan kita mau ke kota dulu kok jalan suka mabuk nggak kalau naik mobil enggak takutnya suka mabuk. Enggak, saya minta maaf kemarin ya nunggu Koko jadi nunggu saya ya masalah rambut ya. Iya padahal kan saya lupa rambutnya di motor ditaro rambut di motor ditaro terus katanya ada yang bilang itu Pak Johan nyariin katanya rambutnya padahal saya bawa rambutnya saya taruh, saya simpen. Mudah-mudahan dengan banyak yang beli rumah Koko terus sekarang mau beli celana baru sepatu sama kacamata baru tapi itu rumah udah aman kok ya? Udah ditutup ya? Rumah udah ditutup, aman juga, barang-barang udah dibawa semua?